Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain lagi Tower Defense Simulator. Let's go! Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita main lagi ya Tower Defense Simulator. Dan gue sudah mendapatkan beberapa troops-troops yang sedikit dewa. Salah satunya si Outlaw ya. Ini Outlaw. Dan ini harganya mahal cuy, kalian lihat tuh harganya 4.000 ya. Dan teman-teman, karena Outlaw ini sedikit mahal, bahkan pas kalian main pun itu dia mahal ya, starting price-nya 2.000. Dan waktu kalian mau upgrade itu anjir mahal, minta ampun teman-teman, sumpah. Maksimum levelnya ya level 5 aja itu kalian butuh 25.000 loh. Kalau kalian nggak pakai DJ ya, bayangin 25.000 itu cuma satu troops teman-teman. Jadi ya di video kali ini gue pengen coba komboin si Outlaw ini dengan troops-troops yang bisa menghasilkan duit, contohnya farm. Sama satu lagi cowboy ya, cowboy juga bisa menghasilkan duit awal-awal sih, itu bagus banget. Sama karena gue nggak tahu satu lagi mau pakai apa, karena gue nggak punya medic, nggak punya DJ ya. Jadi gue pakai S-Pilot. S-Pilot ini juga lumayan bagus buat kalau udah mode-mode Fallen ya. Karena kalau udah mode Fallen itu semuanya nge-stun teman-teman. Jadi mesti ada troops yang nggak di darat gitu loh. Contohnya kayak Outlaw ya. Outlaw juga sebenarnya bisa di-stun sih kalau terlalu deket ya. Ayo kita main yuk, kita main sini. Main apa ya? Kita main di forest camp kali ya. Forest camp gue udah bikin belum ya? Ah, forest camp belum kan? Kita forest camp ya. Kita main Fallen, oke? Okay? Oh ya teman-teman, gue baru tahu juga di sini tuh kayak ada quest-questnya gitu ya nih. Kalian mesti nyelesain apa sih? Kayak map-mapnya gitu nih. Map-mapnya tuh di sini nih. Nih, map gue baru satu doang sih yang udah kelar. Kalau nggak salah Portland deh, mana ya? Nah, nih Portland gue udah kelar satu kan. Jadi kalian mesti nyelesain semua modenya ya. Dari yang beginner, molten, golden, sama Fallen. Kita main Fallen cuy, kita buktiin sekuat apa nih Outlaw ya. Oke teman-teman, kita langsung main Fallen, oke. Oh ya teman-teman, gue juga udah baca-baca komen kalian di mana kalian ngasih tahu ke gue tuh harus langsung taruh farmnya awal-awal biar pas mulai itu kita langsung dapat duitnya. Dan gue coba sekarang ya. Gue belum pernah coba sih. Apakah benar langsung dapat duitnya? Wah, ini Outlaw-nya rada susah nih taruh teman-teman nih. Tebingnya cuma sedikit ya Outlaw-nya ya. Waduh. Oh iya benar cuy, duitnya nambah. Wah, hebat kalian, luar biasa. Luar biasa teman-teman. Thank you banget yang udah ngasih tahu ya. Kayaknya nih map ini tuh kayak kurang gitu buat Outlaw ya, tapi enggak apa-apa lah, kita coba deh ya. Oke. Duitnya lumayan sih. Wow, lumayan ya awal-awal taro ya. Hebat. Thank you banget loh. Sekarang kita udah punya 340, gue mau nabung sampai gue bisa ngedapetin cowboy lah paling enggak. Gue juga udah beli ini teman-teman. Gak penting sih sebenarnya emotnya. Anjir tuh emot keren banget, woi. Apa tuh? Emotnya duduk minum kopi. Anjay, enak bener. Kok bagus, gimana cara dapetinnya nih? Oh, nice. Langsung cowboy. Kita akan taruh di depan-depan ya. Karena kita butuh duit, jadi kita harus di depan-depan teman-teman taruhnya. Kalau cowboy kalian taruh belakang-belakang itu dia dapatnya troop-troop sisa dan gak dapat duit ya. Oh ya, kita upgrade farm dulu deh. Upgrade farm dulu ya. Kita beli farm dulu satu lagi biar duitnya banyak lah. 5 lah ya. Kita pasang 5 farm nih. Karena kita mau outlaw tuh mahalnya minta ampun teman-teman. Nice, udah 750. Kita taruh lagi cuy, satu lagi cuy di sini cuy. Biar duitnya cepet ya. Cowboy itu 4 aja deh, 4-nya cukup deh cowboy. Jadi tujuannya cowboy nih buat nyari duit aja nih. Kita bisa taruh lagi nih. Anjir nih, kuat enggak nih? Banyak, woi ini banyak loh. Woi, ini banyak loh. Oke, kita taruh satu lagi ya. Last. Kalau udah kita punya 4 cowboy, langsung dah kita fokusin semua ke farm ya. Duitnya upgrade nih semua farmnya nih. Biar duitnya cepet cuy, karena kita butuh duit banyak untuk beli Outlaw abis ini ya. Beuh, duitnya enak banget temen-temen. Duitnya nikmat cuy kalau punya cowboy di depan-depan ya. Udah mau F13, lebih baik kita update dulu kali ya. Cowboy kita update lah supaya bisa nembakin yang hidden. Wah, udah mulai banyak cuy ini. Udah mulai banyak nih yang tebel-tebel semua lagi nih, yang heavy ya. Saatnya kita taruh Outlaw pertama kita ya. Bang! Outlaw, mantap jiwa. Outlaw ini keren banget teman-teman loh, karena dia udah bisa langsung ngebaca hidden ya. Tanpa kalian upgrade pun dia langsung bisa ngebaca yang hidden gitu loh. Jadi mantep dah. Tuh lihat kan, dia langsung bisa nyerang ninja cuy. Padahal gue belum update apa-apa tuh, masih level 0 loh. Nah mantap gak tuh dikasih DJ. Keren banget anjir outlaw-nya dia. Lihatlah. Kita tambah lagi satu lagi outlaw kita ya. Cepung, mantap. Oh iya, maksimal outlaw tuh kalau gak salah 10 deh teman-teman. 10 outlaw ya maksimum. Kalian lihat ya damage-nya ya. Level 1 aja teman-teman dia udah 15 loh. Gila gak outlaw ini. Mantap jir.
Tapi ya emang mahal ya, makanya dikasih DJ nih sama dia. Outlaw lagi ya, kita penuhin dulu. Ini triknya tuh kayak gini teman-teman nih kalau kalian main ya. Jadi jangan langsung di-update-update terus gitu loh. Jadi kalian taruh aja dulu, ramein dulu, baru abis itu kalian upgrade. Kayak gitu sih kalau gua ya. Sampai 10 lah. Oke, 8 ditempatin doang teman-teman ya. 8 outlaw loh. Dan kita udah kepenuhan kayaknya, gak bisa taruh lagi. Dua lagi taruh mana ya? Coba-coba taruh sini, bisa gak? Oh, masih bisa. Oke, gua taruh sini ya. Satu kayak lagi cuy. Satu kali lagi, outlaw lagi. Nah, mantap. Dah, kita akan fokus buat farm kita dulu ya. Buat nge-update ini semua nih. Buat nge-upgrade kayak gini semua nih. Ini mahal banget cuy. Gila teman-teman ya. Pasukan outlaw lu kalian lihat nih. Rata cuy. Rata. Nih cowboy gue update deh. Biar apa ya, fire rate-nya jadi lebih cepet. Dapat duitnya makin lebih sering. Ntar cowboy kalau udah late game, kalian harus buang sih teman-teman. Kalian ganti ya. Makanya gue pakai S pilot di sini. Makanya ntar gue ganti sama S pilot sih. Gila cuy, rata cuy, nggak ada yang bisa lewat sini cuy sama outlaw. Ini 8 outlaw. Ini berapa? Oh, anjir. Gila teman-teman lihat, dia baru keluar langsung hilang cuy. Sedih banget anjir kalau ketemu ini. Nah ini lumayan gede nih. Giant boss nih kalian lihat ya. Dari 3000 loh teman-teman. Sumpah kok dia skinnya keren-keren. Kalian lihat tuh skinnya. Skinnya kelinci ya, keren ya. Udah kita fokusin ke farm dulu deh. Ini udah bisa semuanya nih. Mantap. Mantap. Mantap dah, mentok. Farm gue udah glowing-glowing gitu, udah paling mantap. Sekarang kita akan fokus untuk naikin outlaw kita, teman-teman ya. Gila, update ke level 2 aja 3000, teman-teman, kalian lihat tuh. Satu, kita update ya 3000 nih. 2 3 4 5. Gila mahal banget cuy, mahal banget ini anjir. Biasanya gue kalau udah wave-wave kayak begini tuh udah cukup kaya ya. Ini miskin cuy. Ngupdatein beginian anjir. Kalian lihat damage chat teman-teman. 45 anjir. Kalau kita update sekali lagi, nambah 80 damage, gila nggak? Lihat teman-teman. Gak ada yang bisa keluar sih. Muncul hilang. Ini fallen loh. Muncul hilang anjir. Ayo kita mulai update ya. 7500. Saya mahal banget. Oke, 7500 ya, ke level 3 doang loh. Oke. Nambah 80 damage enggak apa-apalah. Wah, ini udah mulai susah nih. Udah hindarnya 3000 semua cuy. Wah, bisa enggak nih? Outlaw kita level 3 semua, gua akan pakai S pilot gua, teman-teman. Nah, outlaw gua semua level 3 ya. Kita pakai S pilot tadi ya. Karena tadi udah mulai sampai sini nih, udah mulai ngeri nih. S pilot kita pakai nih. Ini udah bisa ngestun nih teman-teman nih. Makanya kita udah butuh S pilot nih. S pilot nggak bakal bisa ngestun sih. Boh, berata jir. Ini apa nih? Lari cepet banget. Udah 32.000 duitnya. Update ya. Kita update terus nih. Pilotnya 10.000 ya teman-teman harganya. Sepanjang wave miskin anjir. Biasa gue segini udah kaya loh. Ini miskin anjir. Wah, ini kan udah mulai tebel kan teman-teman kan? Udah mulai tebel nih. Cuman outlaw kita udah jadi kayak Star Lord, teman-teman. Kalian tahu Star Lord? Nah, Star Lord ya, lihat tuh. Lihat cuy. Damage-nya kalian lihat cuy. Sumpah nih Celestrid punya turret anjir, keren banget turretnya loh. Lihat tuh. Lihat teman-teman duit kita 59.000. Ini saatnya kita untuk upgrade outlaw kita ya. Aduh. Coba bisa upgrade 2 teman-teman 50.000 bayangin. Ada. Habis duitnya ya. 25.000 cuy sekali upgrade. Aduh. Cuma keren sih emang kalian lihat tuh. Sabi cuy, lihat tuh, sabi. Oh, ini agak susah teman-teman nih. Templar ya, ini agak susah nih. Karena dia kayak punya shield-nya gitu loh. Ini apa wave kayak gitu teman-teman, lihat tuh. Darahnya 12.000. Tenang, ada outlaw. Outlaw kita kuat kok. Karena damage-nya lihat ya, kalau udah max 290. Wah, gawat. Ini mulai berbahaya nih. Udah mulai sampai sini cuy, templarnya gila. Oke. Outlaw gue yang di sini udah mentok semua ya, kalian lihat tuh. Pistolnya udah nyala-nyala semua, udah keren. Outlaw sini belum sih. Oke lah, gue update yang situ lah. Tapi ntar dulu teman-teman, karena ini cowboy udah mulai nggak berguna, gue akan mulai hapus-hapusin cowboy. Gue akan mulai taro pilot gue ya. Pilot gue ini lumayan mantep karena dia nggak bisa di stun. Enaknya pilot gitu teman-teman. Jadi kalian kalau mau main Fallen, gue saran kalian beli pilot dah. Wow, summoner boss gila banget teman-teman. Lihat tuh darahnya 15.000 dan dia punya armor ya. Semua outlaw kita sudah mentok teman-teman ya. Semua sudah level 5. Kita akan hapus cowboy yang di sini karena cowboy tidak berguna lagi sudah. Cowboy udah nggak ada damage ya. Udah wave 38. Taruh pilot semua cuy, bodo amat.
rusuh-rusuh dari tempat nih. Ada pilot tuh rusuh memang sih. Kalau kalian PC-nya masih rada kentang pasti nge-lag. Tuh. Rusuh ya. Meledak-ledak gitu. Apus farm-nya. Gawat, kita butuh pilot ya. Apus, dua dulu. Kita pakai pilot lagi ya. Gila, pilot kita udah banyak tuh ya. Kalian bayangin, anjir nih kalian lihat teman-teman. Wave apa ini? Udah ada tank, udah ada templar ya. Apa nih tanknya begini nih? Wah, tembus nih. Anjir, ganti sini tuh. Drop gue udah mentok nih. Udah gak bisa taruh apa-apa lagi. Coba kalau taruh commander bisa gak? Oh, masih bisa cuy taruh commander. Kok kocak sih? Ya udahlah. Ulti terus. Wave terakhir teman-teman. Wave 40 ya. Kita melawan Fallen King kalau gak salah namanya. Mana nih? Fallen King-nya belum kelihatan teman-teman. Anjir, lihat tuh Fallen Guardian darahnya. 18.000 coy. Itu dia. Fallen King. Kalian lihat nih, gede banget badannya cuy. Gila, final wave. Apa kita berhasil teman-teman untuk ngalahin wave Fallen ya? Pilot enggak bisa ke stun sih, mantep banget cuy. Gue demen banget sama pilot. Makanya gue pakai terus loh kalau main mode Fallen ya. Wah, gila sih. Anjir, darahnya kalian lihat tuh, lihat teman-teman. 150.000 tapi meleleh jir, kalian lihat. Kita menang ya. Outlaw kita udah benar-benar MVP lah. Ini Outlaw MVP cuy. Outlaw kita MVP cuy. Gila banget cuy. The best sih, menang cuy. Gila. GG. Wow. Dapat XP gede banget, dapat duitnya juga gede banget ya, mantap. Terbukti ya Outlaw ya. OP cuy. Apalagi sebanyak ini, kalian lihat ya, ada berapa? 20 Outlaw cuy. Cara kayak tadi teman-teman ya. Outlaw memang mahal sih, tapi kalian bisa akalin dengan pakai farm sama kalian pakai cowboy. Mantap jiwa teman-teman. Kayak gitu jadi teman-teman ya cara pakai Outlaw ya. Kalau kalian pengen beli Outlaw, kalian bisa akalin dengan cara kayak gua tadi, kalian bisa beli pakai cowboy atau kalian pakai farm juga. Atau kalau misalnya kalian punya DJ ya, teman kalian nggak punya DJ, kalian beli DJ juga, kalian bisa ganti si pilot ini nih. Kalian ganti DJ juga nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.